Ini katanya bisa dipatahkan juga yo. Gak pernah nyoba kan? Gak pernah. Bisa gak? Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang Lue. Oke, polo-polo, di kesempatan kali ini seperti yang polo-polo lihat, banyak banget toh bahannya. Aku jujur gak pernah beli bahan-bahan segini banyak ya. Apalagi kali ini rempah-rempah dari Rusia banyak banget. Ada bawang merah yang susah banget dicari di Korea. Terus di sini juga ada lengkuas, ada bubuk kunyit, ada kroko, ada daun salam, daun jeruk, gula jawa, ono serai, ono daun pandan, tempe, banyak hal, dan juga tentunya ada saus spesial dari Bang. Di kesempatan hari ini kan tanggal 17 Agustus, right? Yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi hari ini kita bakal bikin tumpeng di Korea dengan bahan yang bisa kita cari di Korea. Sehingga hari ini aku bakal nyoba bikin tumpeng berbasis dengan bumbu nasi kuning dari Bango, lebih tepatnya nasi kuning Manado dari Bango. Nah, dan juga dilengkapi dengan bahan-bahan lainnya yang bisa aku cari di Korea. Ini semuanya dibeli di Korea. Tapi aku nggak pintar masak, right? Jadi nggak bisa dilakukan sendiri. Nah, sehingga hari ini ada satu orang yang bakal membantu. Ya, mungkin ada bawa-bawa yang udah kenal, ada yang belum kenal. Silakan perkenalkan diri. Iya, saya Rosa Kiss dari channel Rosa Kiss. Nama sebenarnya adalah Miss Kim dari orang Korea. Dan saya kesini untuk membantu. Oke. Dulu tinggal di Indonesia berapa lama? Kira-kira 12 tahun. Oke, saya lebih lama ya. Saya 18 tahun udah ketemu. Kakak-kakak sama saya. Dulu tinggal di Indonesia mulai tahun berapa? Mulai kelas berapa dulu tinggalnya? Dari SD ke 1. Sampai SMA? SMA. Oke, berarti... Dan juga dulu kuliahnya di mana? Dulu sekolahnya di daerah mana? Di Bali sama Surabaya sih. Bali sama Surabaya. Jadi ya, makanya ada medoknya dikitnya. Nah, ya, jadi medok. Kali ini kita sebagai saudara medok-medik ini ya, mau membuat makanan tumpeng. Dan dulu kan suka kesenian katanya ya. Iya, suka banget. Kalau saya lebih suka melihat teman melakukan kesenian terus numpang nulis nama gitu. Enggak, bercanda. Nah, hari ini kita bakal bikin tumpeng. Kak Rosa Kiss ini suka banget masak. Kalau misalnya follow tahu channelnya itu suka banget masak-masakan Indonesia. Sampai-sampai aku itu kadang mikir, beli makan Indonesia di Korea itu aja kadang susah. Ini beli bahannya, diulek sendiri. Ini cobeknya Kak Rosa Kiss beneran yang dari Batu ini dulu iya, dibawa langsung dari Indonesia. Iya, betul. Segitunya. Nah, pernah bikin nasi kuning kan ya? Iya, nasi kuning pernah sih. Tumpeng bikin sendiri pernah nggak? Belum pernah. Belum kan ya? Nah, jadi kita hari ini mau bikin tumpeng bareng untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya bajunya gini nggak mantap ya, jadi yes, kita bakal ganti baju dulu ya. Bam! Wah, kita udah ganti baju merah putih. Nah, udah pakai merah putih, kita coba berpikir kembali sekitar ya 610 tahun yang lalu. Iya. Dulu waktu 17-an di Indonesia yang paling inget apa nih? Yang paling terpaku dalam kepala? Sebenarnya sih sampai lagu-lagunya itu masih ingat. Oh iyalah, lagu-lagu masih ingat. Kalau misalnya ada upacara gitu, jadi kan rasa dulu pas kibraka. Oh, pas kibraka dulu? Iya. Oh iya kan, oke. Harus pas lagunya kan? Iya. Ya dulu itu aku sering lihat kan kalau maksudnya semuanya udah terlatih kan pas sesuai lagu kan, terus semua harus gini kan. Kadang itu ada yang kecepetan awalnya, belakangnya tinggal terakhir 10 cm. Ininya sama, cuma gak ditarik. Iya, bener. Ngalamin kan ya? Ngalamin kan ya? Bertiga kan gini. Cepetan. 17-an dulu aku ingat di Malang sih mesti di RT-ku juga ada lomba, di sekolah juga ada lomba. Dan juga kayak apa ya, suatu hari liburan yang penuh mainan kalau ingetan. Iya sih, kalau aku kan dulu tinggal rumahku tuh di perumahan. Nah, di lapangannya itu biasa ada kayak apa ya, festival, acara-acara bagi-bagi makanannya atau kayak ada bazar gitu loh. Benar. Enak banget. Tapi ya, tahun ini nggak ada ya, kayaknya ya. Sayang banget sih. Aduh, sayang banget. Ya, tapi kayak gitu. Nah, kita sekarang udah pakai 17-an dan kali ini kita bakal masak nasi tumpeng seperti yang udah disampaikan. Kali ini kita kan bakal masak nasi tumpeng. Tapi nasi tumpeng ini kan sebelahnya kan ada menu-menu lainnya tuh. Iya, lauknya itu loh. Iya sih. Nah, hari ini tuh sebenarnya head chef-nya itu Rosa Kiss. Mungkin bisa boleh dijelaskan apa aja nanti nasi kuning sama sepinggirannya nasi kuning. Habis itu ada ayam goreng, mie goreng, tempe orek sama telur balado. Telur balado. Nah, mungkin kalau misalnya kita sambil masak ada kreativitas lebih bakal nambahin. Tapi sekarang kita mulainya dengan 5 menu itu. Oke. Okay? Nah, tentunya menu-menu ini enggak komplit kalau kita enggak mau
menggunakan kunci masakannya, yaitu ini nih, kecap arok yang bikin masakan Indonesia begitu melegenda, mendunia, worldwide gitu ya, yaitu kecap arok. Jadi kita bakal bikin nasi kuning dengan bumbu bango, apalagi bango ini sekarang ada 7 varian untuk bikin masakan Indonesia. Nah, di situ semuanya. Dan kecap tentu pakai bango. Tentu pakai bumbu bango ini udah sangat lengkap banget. Tapi kalau bahan-bahan lainnya kan nggak bisa. Sehingga aku sama Kak Rosakis ini sebenarnya kemarin itu pergi ke kota Ansan naik mobil jauh-jauh untuk belanja bahan-bahan yang nggak bisa ditemukan dengan mudah. Oke, jadi ini udah sama Kak Rosakis, kita mau belanja bahan-bahannya. Oke. Bango juga ada di Korea ternyata. Ya, kemarin kita beli daun pisang, tempe, serai, terus cabai rawitnya juga. Walaupun ini nggak cabai rawit asli Indonesia ya, apa adanya gitu. Semiripnya mungkin. Iya, betul. Terus ada daun salam, ada daun jeruk, gula Jawa. Terus santannya juga sih kemarin. Santan. Oke, jadi langsung kita mulai dari masakan pertama. Tapi kalau masak kan nanti bisa nyiprat ke baju ya. Iya. Oke, jadi udah pakai bango meskipun head chef-nya di situ, tapi karena saya pemilik channel ya, jadi saya yang pakai ya. Silakan, silakan. Oke, jadi langsung kita mulai dari apa ini? Dari nasi kuningnya. Oke, Volvo, jadi ini bahan untuk nasi kuning udah siap. Mungkin kalau Volvo lihat di belakang ini ataupun di website Bango itu udah tertulis. Yang punya rice cooker bakal lebih mudah banget sebenarnya. Iya sih, praktis banget. Cuman, saya nggak punya rice cooker, jadi... Nggak apa-apa, ada panci! Iya, ada panci. Nasi, ini beras di Korea kalau udah dicuci, dijualnya kayak gini. Jadi, ini beras biasa kan ya? Nggak beda kan ya? Iya, sama, cuma udah dicuci, jadi langsung tinggal dipatahin aja. Ini katanya bisa dipatahkan juga yo. Gak pernah ya Pak ya? Gak pernah. Bisa gak? Nah, jadi ini udah nasi 700 gram karena 2. Habis itu kita masukkan apa ini? Serai sama daun pandannya. Oke. Jadi kalau ini kan ya maklum lah. Oke. Diikat kayak gini. Kalau bentuk kayak gini pernah lihat kan? Pernah. Nah ini ditaruh gini. Oke. Oh, mantap. Oke, jadi udah. Terus? Terus kita masukin bumbunya. Bumbunya? Bango tadi ya? Bango. Jadi beruntung banget sekarang aja bumbu praktis kayak gini. Kalau dulu kan kita harus masuk rempah-rempahnya semua tuh cari susah. Buat kita-kita yang kita gak bisa masak. Bandingkan aja nanti yang lauk lainnya tanpa bango itu betapa susahnya. Yang bango betapa simpelnya ini ya. Baunya tapi rempah, bau rempah-rempahnya wilay. Ya, iya. Ini udah ngalah-ngalahi orang mau pakai odol di kamar ini loh, kamar mandi loh, waktu sisa dikit gitu. Sayang banget loh ini, berharga banget loh. Apalagi di Korea, susahnya nih. Susahnya. Ini takarannya udah tertulis di resep, jadi tinggal ngikutin ya. Selesai, gini tinggal dimasak ya. Iya. Kalau rice cooker tinggal pencet tombol ini. Iya. Coba kalau kita mau buat bumbunya sendiri, 1 jam nggak selesai. Apalagi saya gagal. Nggak mau mencoba deh, saya nggak mau mencoba deh. Kalau ini pasti anti gagal deh. Udah pasti enak dan juga jadi dan enak. Berikutnya kita bakal bikin ayam goreng. Cara bikinnya gimana? Jadi buat bumbu kuningnya dulu, terus nanti kita campur dengan daun salam, dedaunan sama serai, dan gitu kita masak dengan ayamnya. Jadi dibuat kayak ayam ungkep namanya. Jadi dibumbui dulu ayamnya. Busik ya. Iya, habis gitu baru nanti kita goreng lagi. Masa ini badai nasi kuningnya kan lagi kita kan lagi kita. Oh, baunya ini udah. Iya. Sedap deh. Kita tadi bilang kayaknya nasinya toh ya enak ini semua. Iya, benar-benar. Oke, jadi langsung kita tunjukkan cara masaknya. Oke. Nah, untuk cara masak ayam gorengnya bisa dibilang
cukup rumit ya. Ini jauh lebih rumit daripada yang kamu bayangkan. Nah, kita perlu beberapa rempah-rempah, ada lengkuas, ada bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri. Nah, ini semua kita potong kecil-kecil dulu, habis itu kita blender. Tapi perlu diingat ya, ini resep yang kita gunakan, bukan berarti ini cara yang benar ya. Nah, habis itu kita pindahkan ke wajan, kita tumis dengan sedikit minyak. Nah, kalau udah mulai panas, kita tambahkan daun salam dan daun jeruk dan serai, oke? Nah, ini terus dipanaskan, habis itu kita tambahkan air dan rebus ayamnya hingga bumbunya ini cukup meresap. Nah, setelah itu tinggal kita goreng. Jadi ternyata ayam goreng juga lumayan rumit ya. Aku pernahnya cuma beli, ternyata harus bikin rempah-rempahnya dicampur sih, iya. Dipanasi, direbus, digoreng. Nah ini sekarang tempenya. Nah untuk tempenya gimana ini bikinnya? Tempenya terutama kita potong dulu kecil-kecil biar nanti garing gitu. Oke. Garing. Nah setelah itu kita buat bumbunya. Nanti bumbunya itu bawang putih, bawang merah, kemiri sama cabenya itu diulek. Oke, kayak gini. Iya, diulek halus. Setelah itu kita tumis bumbunya ini yang sudah diulek. Habis itu kalau udah wanginya naik, nah kita masukin gula merahnya, kita buat kayak sirup bumbunya gitu loh. Oke. Nah setelah itu kalau tempenya itu kita gorengnya pisah di minyak goreng sampai crispy. Setelah itu kita masukkan ke bumbunya. Baru dicampur lagi. Iya. Oke, kalau gitu saya tugasnya tak ngulek. Iya. Mbak Rosa guys yang motong-motong. Iya, iya. Oke, langsung kita kerjakan. Gimana caranya? Nah, kalau biasa kalau di warung-warung itu kan cobeknya gede. Nah, pakai gini kan dua tangan ini. Maksudnya ada rhythmnya guys, gini. Oh, ada ritmenya gitu. Iya, gitu. Enggak asal. Kamu gini aja juga. Wah, banyak, Pak. Coba apa ya? Bentar ya, coba apa ya? Belum lagi ini bawangnya sama cabenya. Mbak, ini kadang aku nih malah ngomong ini kuat berarti ya. Bisa nggak? Bisa sih. Harusnya sih bisa sih. Mukanya sampai muer. Ini bukan pakai skill, pure tenaga. Iya benar. Wah, lalapan tuh murah rek sungai, jangan ditawar. Iya. Oke, berikutnya kita bakal bikin mie goreng ya. Yeah. Untuk mie goreng, kalau instan juga bisa sebenarnya. Cuman yes, kita pengen yang lebih spesial, jadi kita bikin sendiri. Diperlukan sayur yang ada di kulkas apa aja. Oke, okay, boleh sayur hijau. Kalau terpaksa nggak ada, ya nggak apa-apa. Iya, okay, boleh masuk sayur hijau, bawang bombay, sama wortel. Terus kita siapin bawang putih sama bawang merah. Sama kaldu ayam dikit, sama cabenya biar ada pedesnya sedikit. Ini ada kecap asin. Saus tiram sama sambal. Dan yang paling penting, kunci dari makanan Indonesia yang bikin makanan Indonesia itu melegenda dan mendunia. Iya. Tahu harus fresh lihat ya kita buka. Untuk mie goreng, sebenarnya aku yakin setiap orang ataupun setiap rumah punya resep yang sedikit berbeda-beda karena setiap orang punya pilihan rasa yang agak beda ya. Nah, kalau aku sama Kak Rosakis kita bikinnya kayak gini kemarin, kita potong-potong sedikit sayur, kita tumis, habis itu kita masukkan bumbu-bumbu dasarnya dan kita masukkan satu bumbu spesial yang kita semua suka. Apa? Betul sekali, bango. Nah, bangonya ini harus lumayan banyak karena manisnya, sedapnya itu bikin mie goreng itu mantep lagi. Nah, sekarang mari kita nikmati keindahan mie goreng saat digoreng. Jadi ini
Untuk masakannya udah hampir jadi semua. Waktunya kita mendekorasi tumpengnya. Ini dari daun pisangnya biar nggak bocor. Pokoknya kita kasih plastik. Ya. Ini akal-akalan deh ya. Jadi mohon tidak dikomentar kayak, loh kok gitu nggak gitu ya. Ini kita sebisa mungkin kita coba ya. Dukung kita. Oke, bolos. Jadi setelah berapa jam? Sekitar 5-6 jaman. Akhirnya kita selesai. Jadi akhirnya nasi tumpengnya benar-benar jadi. Dan juga kita tambahkan peyek di belakang ini. Sebenarnya tadi maunya kerupuk, cuman udah gak kuat saya untuk goreng satu lagi. Jadi kita ngambil peyek. Kebetulan di rumahku kemarin itu waktu kita belanja, aku beli. Iya, di Ansan ya. Bener-bener kayak makan di Indonesia. Soalnya kalau kita bisa orderan gini juga harganya cukup mahal. Wah, bener. Dan kita hari ini benar-benar ngerti kenapa mahal ya. Capek banget ya. Dari ngulek sambel, desain. Wah, ini ternyata bukan main. Ini pun udah terbantu banget pakai bumbu nusantaranya Bango. Bayangkan kalau kita ngulek dari awalnya. Silakan dulu head chef yang hari ini udah masak banyak. Iya, oke. Aku ngambil dari nasinya dulu. Silakan. Tadi aku penasaran banget. Soalnya nasinya tadi baunya harum banget enggak sih? Benar. Kalau dari perkiraan yang paling enak kayaknya apa? Nasi bener, setuju apa? Bener. Soalnya itu tadi bumbunya udah komplit banget. Cuman yang disayangkan tadi kan kita masak satu-satu ya. Karena bukan dapur gede, jadi kayaknya agak dingin. Iya. Tapi kayaknya tetap enak. Kita makannya pakai tangan ya, jadi ini cuma nyendok-nyendok. Ini pun biar kelihatan indah sebenarnya. Sebenarnya tadi mau pakai tangan biar gak sungkan ya. Tapi ya karena konten lah. Iya. Harus bersih ya kita makannya. Iya. Ambil silakan. Wah, ini juga kayak komplit banget gak sih? Ini kerucutnya gak jatuh ya? Oh, bener-bener tadi udah dipadetin gitu. Oh enak, oh, tadi yang bikin Kak Rosa kiss ya. Sama siapa? Mas Hansel. Sama Mas Hansel, terus kita ini dekorasi nih sama timnya juga. Mie goreng, ini yang sedap-sedap itu mie sama nasinya ini ya. Karena udah bener terasa kayak Indonesia ya? Iya. Iya, cuman kalau misalnya dibuatkan orang murah gitu, karena bikin sendiri capek. Tapi mungkin karena justru capeknya itu mungkin lebih enak lagi ya, bisa jadi ya. Dan kan 17-an lah ya, meskipun kita nggak bisa balik Indonesia. Udah nggak ke Indonesia berapa lama ya? 2 tahun ada kan ya? Udah hampir 2,5 tahun, 3 tahun sih. Aku 2 tahun lebih dikit sekarang. Ya jadi paling tidak bisa mengobati sedikit rasa rindu kita akan makanan Indonesia. Dari daun pisangnya gitu loh, kayak benar-benar otentik banget sih. Tadi kita diskusikan enaknya dimakan gimana, tangan langsung atau gimana. Udah piring kasih daun pisang. Oke, sama ayamnya juga. Ini benar-benar kayak makan di itu loh di Indonesia aku. Oke, silakan selamat makan mbaknya. Selamat makan. Monggo, aku kayak es. Enak lagi. Ini buat mini. Bener-bener rasa nasi punya keluar dari hidung gitu loh. Enak gak sih? Ah, enak sih tapi. Tapi aku gak ngerti kan ya, setiap masakan ini bikinnya ternyata sebanyak ini rempah-rempah yang masuk. Iya. Kan? Bener-bener. Pantas makan Indonesia itu ternyata rasanya bisa unik dalam itu. Beda sih rempah-rempahnya, jumlahnya. Iya. Jadi kepikiran terus kan, kangen rasanya. Enak. Wah. Merinding kok, kepala aku merinding sekarang, gue enak. Saking enak ya. Enak. Ini makan malam kita ya. Iya. Wah, ini bener-bener kayak makan di Indonesia loh, bener. Wah. Kalau Mas Hasan suka mie goreng itu benar-benar terasa kayak kecap manis kayak gini nggak sih? Aku suka harus terasa kecap manisnya kalau mie goreng. Kayaknya aku segala jenis mie goreng suka sih kayaknya. Nggak terlalu pilih-pilih. Cuman
Kayaknya yang ini juga enak banget menurutku. Banyak kecapnya. Soalnya kalau aku sih selalu minta, "Mas, kecapnya banyakin," gitu. Kalau aku, "Mas, minyak banyakin," gitu. Minyak banyak. Sama masnya, "Duitnya juga banyakin," biasanya gitu, gitu. Kan. Wah, ini kita kalau di Korea pun bisa, di Indonesia lebih mudah lagi sebenarnya. Iya sih. Bumbu instan itu kalau kita makan terasa, "Ah, ini instan," yang praktis, rasanya kayaknya kurang dapat ya. Kurang kaya gitu loh rempah-rempah. Tapi kalau ini padahal bumbunya bumbu ya bisa dikatakan bumbu instan kan. Tapi kok rasanya enggak terlalu ini, bisa disembunyikan tungguan. Terasa di hidung itu loh. Kayak terasa rasa rempah-rempahnya gitu loh. Beda ya. Jujur, harusnya aku anu ya. Kayak membalas dengan penuh hati, tapi aku lebih fokus makan, maaf ya. Maaf. Tapi ya, enak sih bener. Soalnya enak sih. Enak. Padahal kita cuma pakai santan sama serai sama daun pandan tuh. Sama peras. Ya udah, tinggal tombol. Iya makanya. Tekan tombol sekali. Jadi walaupun anak-anak kos-kosan tidak susah lagi buat nasi kuning di rumah. Wah, sendiri bikin segini. Iya makanya. Kalau nasi kuningnya nggak apa-apa, kalau mau bikin sebanyak ini. Oh iya sih. Siangan dulu. Bisa-bisa mau makan malam jadi makan pagi. Bisa-bisa jadi sarapan juga, nak. Tadi kayak kelihatannya banyak gitu, dimakan kok ya ngurang ya ternyata ya. Coba kalau nggak enak. Wah, ya jangan. Kok nggak habis-habis. Nggak bisa nggak enak dong, bangok. Tapi karena enak, makanya terasanya kok dikit ya. Iya, benar. Gimana tahun depan? Bikin tumpeng satu meter. Tahun depan aku pengen challenge yang 3 lantai gitu loh. Ini kan baru satu. Ayo Mas Anto, coba ya. Coba ya. Enggak kuat aku. Kuat. Kalau corona udah selesai, kita undang gitu loh. Oh. Orang-orang. Bareng-bareng gitu. Iya. Oke, okay, mungkin ya. Ini. Buka warung. Mungkin tambahkan yang tadi Kak Rusaki bilang. Ini meskipun bumbunya praktis, kelihatannya mudah. Kita di Korea pun pakai ini, nggak keras ini kayak bikinnya di Korea. Kayak ya beneran. Orang-orang mungkin nggak bakal ngira ini. Kayak bener-bener rasa Indonesia gitu, nggak ada rasa yang mencurigakan. Oh ini pasti dibuat di luar, nggak. Rasanya bener-bener kayak Indonesia banget. Yang artinya rempah-rempahnya itu bener-bener dapet banget rasanya, sungguh. Iya kan? Jadi walaupun misalnya kita ini masak kan, misalnya kita undang teman-teman Indonesia, pasti mereka bakal nggak nyangka kalau kita pakai bumbu praktis. Tidak, sumpah. Emang kalau aku tuh biasa tuh reviewnya jujur. Masakanku sendiri walaupun kalau aku yang masak, tapi kalau nggak ini aku kasih nilai 5, 4, 3. Tapi kalau ini bener-bener kayak rasanya tuh, wah pokoknya kayak raya-raya dengan kayak bener-bener rempah-rempahnya itu loh. Yang paling penting dari bumbu praktis itu. Pokoknya singkat cerita ini makanan pantas banget digunakan sebagai makanan hari ulang tahun. Apalagi kita hari ini kan memeriahkan hari ulang tahun. Oke, jadi kayaknya kita tak makan pelan-pelan. Jinet pun tadi belum makan soalnya nungguin ini. Jadi dia juga kasihan nungguin biar kita makan bareng-bareng. Sekali lagi makasih Bango sudah memberi saus-saus yang enak, kita bisa makan makanan Indonesia di Korea di situasi kayak gini. Nah, buat kalian yang suka menikmati video kali ini, cek kontennya Kak Rosakris. Terima kasih. Siapa tahu lain kali mau bikin sendiri. Oh. Wow. Mungkin tumpengnya 8 lau ya tadi katanya. Kapan? Saya. Mau mulai ya berapa 20 kali tadi. Yakin ya. Saya yang ngomong dah. Wah, aku gak ingat sama sekali loh. Aku ngomong kayak gitu tak. Oke, jadi buat mungkin nggak pernah bilang gitu, tapi kalau didukung siapa tahu Kak Rosaki suka. Iya, kalau banyak teman-temannya menginginkan, mungkin bisa saya pikirkan. Berapa? 12 lah. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga follow-follow juga terhibur. Yang pengen nyobain jangan lupa cek IG-nya Bango dan juga link lainnya, resep-resepnya gampang banget. Enak. Sekali lagi, makasih sudah nonton. Rek, tak makan ya. Dadah. Dadah. Oke, makan. Makan.